I'm craving hope in this dark. I'm just a joke, just a joke. Jesus, my spine so bad. Swimming in the rivers takes too much. I'm trying to let go of all this, but the truth is what's really important. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan kami yaitu Bismania Pemalang. Hari ini hari Sabtu tanggal 12 Agustus tahun 2023. Saya sedang berada di garasi Hermanto yang lokasinya berada di sebelah kiri jalan Pantura sebelum terminal bus Pemalang. Nah, kali ini akan saya melakukan sambung garasi di sini. Nah, bagaimana videonya? Untuk itu jangan lupa untuk like, komen, and subscribe channel Bismania Pemalang. Cikisau. Nah, ada unit apa saja yang ada di garasi bus Hermanto ini? Mari kita absenin satu persatu. Untuk itu, tonton videonya sampai akhir ya. Nah, yang pertama ini ada unit medium bus dari PO Hermanto dengan bodi Moro dari Prima ya ini. Livery putih dengan gradasi biru dan abu-abu. Ini unit mediumnya Hermanto, bodi Moro dari Prima. Nah, ini ada unit big busnya dengan julukan Rubicon dengan bodi Jetbus 3 SOD Voyager dari Karoseri Adi Putra dengan bermesin Hino RK8 R260 namun belum dilengkapi dengan air suspension system. Nah, ini unit big bus dari PO Hermanto. Nah, ini yang spesial ada unit dari PO Kalabas pariwisata asal Sukabumi, yaitu unit Trontonnya dengan julukan Al Anbiya dengan bodi Jetbus 3 SAD Voyager dari Korsera Diputro dengan bermesinkan Scania K410IB dan sudah dilengkapi air suspension. Mantap ini unit Tronton alias premiumnya Kalabas. Nah, bus Kalabas dengan julukan Al Anbiya ini membawa rombongan dan owner dari PO Kalabas itu sendiri ini ke Pemalang ya. Sebelumnya tadinya nginep di garasinya Fitri semalam dan ini pindah ke garasinya Hermanto dalam rangka mau beli unit, penambahan unit dari PO Kalabas. Nah, di sebelah sini ada bus Hermanto dengan julukan Kingmaker dengan bodi Jetbus 3 SOD Voyager dari Karoseri Adi Putra dengan bermesin Hino RK8 R260. Nah, di sebelah sini ada dua unit bus, unit AKDP dari bus Hermanto yang bertrayek dari Pemalang menuju ke Purwokerto PP. Nah, ini ada dua unit mikrobus dari Hermanto AKDP tujuan Pemalang Purwokerto. Nah, ini di sebelah sini ada unit medium busnya lagi dari PO Hermanto, kali ini berbodi Adi Putra Jetbus 2 MD. Nah, bagi kalian yang membutuhkan info bus pariwisata area Pemalang dan sekitarnya bisa menghubungi PO Hermanto. Nah, itu ada nomornya sendiri, melayani penyewaan big bus, medium bus, ELF, dan HS. Nah, ini dia, nampak ada sedikit perbaikan untuk unit bus Kalabas yang Tronton ya, ini para krunya sedang memperbaiki kapasnya ini di belakang ini. Nah, ini tampak belakang unit dari PO Hermanto yang lainnya juga. Nah, ini tampak kap mesinnya sedang dibuka ya karena ada maintenance sedikit. Oke, sekian video sambung garasi ke PO Hermanto pariwisata. Mohon maaf bila ada kesalahan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bismania Pemalang. Cikisau.